هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. Assalamualaikum. Lokasi piknik kami hari ketiga adalah Telaga Sarangan. Jam 7 pagi, kami meluncur ke Telaga Sarangan di Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Jaraknya kurang lebih 20 km dari Nava Hotel Tawang Mangu. Kami melalui jalan alternatif Tawang Mangu. Gunung Lawu terlihat cukup indah pagi ini. Jam 8 pagi kami sudah memasuki kawasan wisata Telaga Sarangan. Pengunjung cukup ramai. Kios-kios souvenir sudah buka. Kami berjalan kaki sekitar 200 meter dari tempat parkir ke telaga. Telaga Sarangan adalah telaga alami yang berada di ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut dan terletak di lereng Gunung Lawu, Kecamatan Plausan, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Telaga ini memiliki kedalaman hingga 28 meter. Tujuan kami ke telaga hanya ingin naik speedboat. Untuk satu putaran, tarifnya Harga satu speedboat seperti ini sekitar 65 juta rupiah. Sedangkan mesin tempel Yamaha sekitar 36 juta rupiah. Dari Telaga Sarangan, kami mampir ke salah satu warung makan di pinggir jalan. Dari lokasi warung ini, terlihat pemandangan Telaga Sarangan yang sangat indah. Ambo sanang mancalia nagari nan babuki. Masya Allah, rancak bana. Berhubung ayah dan Farah belum sarapan, maka sekalian saja kami sarapan nasi pecel, tahu crispy, dan minum coklat panas. Picalko lama rasonyo. Saat menikmati sarapan, kabut tebal turun. Masya Allah. Rancak bana.
Saat perjalanan kembali menuju hotel, sekali lagi kami berjumpa dengan kabut tebal. Kami makan siang di Blumbang Resto Tawang Mangu. Di Blumbang Resto ini ada yang indoor dan outdoor. Pemandangannya bukit dan kebun sayur. Dari tempat ini terlihat Villa Putih Tawang Mangu. Paikama tuh, Farah, sekolah.